Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel saya, Bah No Aslam. Apa kabar sahabatku semua, dimanapun kalian berada? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat walafiat. Dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat sahabat-sahabatku muslim dan muslimah dimanapun berada. Semoga puasa tahun ini lancar dan mendapat pahala yang melimpah. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan unboxing paketan dari Indonesia ya. Jadi ini adalah paketan yang isinya adalah kaos kaos YouTuber ya, buat teman-teman di Darussalam. Jadi kita unboxing ya. Ada nama-nama channel siapa saja, nanti kita unboxing satu per satu ya. Ikuti terus videonya, jadi biar kalian tahu ada nama channel siapa saja di kaos ini. Oke, selamat menonton. Oke. Teman-teman, ini mari kita unboxing sama-sama ya. Kita buka dulu apa isinya. Oke, kita buka. Susah banget, guys. Oh. Nah, sudah kosong guys ya. Banyak sekali guys. Kita coba buka satu persatu guys ya. Oke teman-teman. Nah, kita coba buka satu persatu ya. Ini untuk yang lengan lengan pendek. Ada channel siapa saja? Kita buka dari ini, ada channel SATP official. Nah, ini buat SATP official, kaosnya sudah ada. Kemudian ada lagi ini Agus Effendi channel. Agus Effendi channel nih buat channel Agus Effendi channel Wong Deso, ini sudah jadi kaosnya. Kemudian ada lagi Rawindra Tian, jadi buat Mas Rawindra Tian ini kaosnya sudah ada ya. Kemudian ada CK Butak channel, CK Butak channel. Oke ya, CK Butak channel.
ada Paiman Channel. Jadi buat teman-teman yang di Brunei Darussalam maupun dimanapun berada yang menonton video saya, silahkan kalian kunjungi channel-channel yang saya promosikan ini ya, channel-channel yang saya bahas ini. Ini ada channel Kabines ya, channel Kabines. Kemudian ada channel Bagja Barakat, Bagja Barakat Video. Nah, Bagja Barakat Video. Kemudian ada channel Asoka Winjani ya, Asoka Winjani. Ada lagi channel Dharma Ramadan Official. Kemudian ada channel Bang Rohan ya, Bang Rohan. Dan ada channel Kang Ading, jadi channel Kang Ading. Kemudian ada channel Eka Rahman, Eka Rahman. Ada Media Zanzabil, Media Zanzabil ya. Kemudian kita buka yang berikutnya. Ada channel Modin, Modin Leo Pringo. Kemudian ada lagi channel Diana Diapung Channel ya, Diana Diapung Channel. Ada TH Visual, TH Visual. Ini ada channel saya sendiri, Bah Noa Aslam ya, channel saya sendiri Mbah Noah Aslam. Kemudian ada channel Adi Rasta, Adi Rasta. Ada channel lagi Hasan Channel 85 ya, Hasan Channel 85. Ini saya lagi. Ini Mudin Pringgut tadi sudah. Nah, ini ada channel Dikurdai Channel, Dikurdai. Dan Mas Bingkut. Nah, ini ada Demit Budianto Channel ya, Demit Budianto Channel. Dan ini yang lengan panjang ya, untuk lengan panjangnya. Ada untuk lengan panjang ada channel Aditya Gondek ya, Aditya Gondek. Kemudian ada Edirianto Official. Ada Mas Bejes Vlog ya, Mas Bejes. Ada Dida Story. Kemudian ada channel lagi, channel Mancing Lagi. Ada channel Amin Supardi. Ada channel Wong Welet. Ada channel Amali Galeri. Kemudian ada channel Asep Ponsel, Asep Ponsel. Jadi itu tadi nama-nama channel. Ini belum semua ya, buat teman-teman yang kemarin pesen tapi belum sempat dibikinkan, nanti kalau mau pesen di berikutnya ya. Ini jadi nggak sempat kebuat ini ya, yang kemarin. Nah, sebetulnya ada lagi yang pesen tapi nggak kebikin, nggak kebuat ya. Dan ini untuk yang punya IPMI ya, yang punya IPMI.
Ini yang punya IPMI ya. Pesanan dari IPMI ini ya. Kita buka. Satu. Nah. Ini lengan panjang. Ini pesanan dari ibu-ibu IPMI ya. Dan ini ada juga, ini pesanan khusus dari saya dan istri saya. Ini untuk member-member MSI yang di Brunei ya. Nanti mau kita bagikan untuk hari raya ya, untuk hari raya. Untuk hari raya nanti. Ini kaos nanti buat mitra-mitra MSI yang ada di Brunei Darussalam. Jadi saya bikin seperti ini desainnya. Nah, MSI bersama meraih sukses. Nah, ini di belakang ada tulisan Menantu idaman adalah mitra MSI. Ya, seperti itu guys ya. Ini pesanan saya dan pesanan istri saya untuk mitra-mitra nanti. Ini saya buka, gimana logonya yang di belakang ya? Seperti apa? Ini logo yang di belakang ya, seperti ini guys ya. Jadi ini channel saya, Bah No Aslam. Jadi logo di belakang seperti ini guys ya. Yang di depan seperti ini. Jadi sekedar pemberitaan buat teman-teman ya. Kaos kaos ini dibuat oleh brand Overcross ya. Jadi dibuat oleh Overcross. Nah, ini ya, tempatnya di Banyuwangi ya guys ya. Ini sudah go internasional. Overcross ini sudah ada di Hong Kong, Taiwan, Korea, Malaysia, Singapura, dan juga Brunei ya. Jadi buat teman-teman yang mengutamakan kualitas kain, kualitas sablonnya juga, nah kalian bisa pesen kaosnya di Overcross. Jadi seperti itu guys ya. Jadi nah itu saja review saya kali ini. Dan buat teman-teman, ini kaosnya sudah bisa diambil ya. Jadi untuk mengambil kaosnya bisa menghubungi saya atau menghubungi Pak Saiful. Nanti dilanjut di Japri ya. Kalian WhatsApp saja. Oke, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita mendapat amalan yang berkah barokah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.